batu akik berkhodam tinggi untuk kewibawaan dan pengasihan. Batu akik biasa dipakai seseorang yang memang percaya akan kekuatan di dalamnya, dan memang dalam dunia spiritual khodam itu benar adanya. Terlebih dalam sebuah batu akik yang asli dari alam. Nah, kali ini kami akan membagikan kepada Anda sebuah informasi mengenai batu akik berkhodam tinggi yang berkhasiat untuk kewibawaan dan pengasihan. Bagi Anda yang mencari batu akik berkhodam tinggi, utamanya untuk membuka aura kewibawaan Anda sehingga disegani lawan maupun kawan, menjadi pemimpin yang dihargai, dihormati banyak orang, dan mudah mendapatkan pekerjaan, maka berikut batu akik berkhodam tinggi pembuka aura kewibawaan. Batu kecubung menjadi batu akik berkhodam tinggi pertama yang mampu membuka aura kewibawaan seseorang. Siapa saja yang memiliki batu kecubung asli dari alam dan diisi dengan kekuatan aura kewibawaan melalui energi spiritual, maka Anda pasti memiliki karisma diri, aura kewibawaan, dan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Hal ini karena khodam yang ada di dalam batu kecubung begitu luar biasa. Batu kecubung biasa digunakan sebagai pegangan para pejabat, para pemimpin daerah, dan khususnya para pengusaha agar terlihat bijaksana dan berwibawa sehingga ditakuti banyak orang dan disegani di lingkungannya. Maka dari itulah batu akik berkhodam tinggi yang satu ini sangat bagus untuk membuka aura kewibawaan Anda. Batu akik berkhodam tinggi pembuka aura pengasihan. Selain untuk kewibawaan, sebenarnya batu akik kecubung pun bisa memancarkan aura pengasihan. Namun yang paling spesifik adalah batu merah delima atau batu akik combong. Kedua batu akik berkhodam tinggi ini sangat hebat dalam hal pengasihan, dan barang siapa yang menggunakannya sebagai pegangan, maka khodam di dalamnya akan membantu memancarkan aura pengasihan. Dia pun akan menjadi pusat perhatian, disayang banyak orang, mudah mendapatkan pekerjaan, mudah menaklukkan hati siapa saja yang diinginkan, dan segudang manfaat pengasihan lain termasuk menaklukkan lawan jenis atau jodoh idaman akan segera datang. Batu akik berkhodam ini begitu banyak diburu. Bahkan seorang pakar ilmu spiritual asal Kudus, Jawa Tengah bernama Kang Mas Ruhan juga pernah diminta untuk mengisi energi dalam batu akik combong dan batu merah delima untuk membuat atasan menjadi segan dan menyayangi para karyawan, mudah naik gaji, dan tidak galak pada karyawan-karyawannya. Memang benar adanya bahwa ketiga batu akik berkhodam tinggi ini sangat membantu untuk menangani masalah kehidupan manusia. Nah, apakah Anda ingin merasakan manfaat dari batu akik bertuah ini? Silakan cek deskripsi di bawah ini. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.